Mr. and Mrs. Kali ini kita bangun eksperimen lagi. Tapi bukan senjata, melainkan adalah manusia buatan saya dengan kekuatan magnet. Seperti apakah wujudnya? Langsung saja kita lihat, let's go. Oke, Mr. and Mrs. Dan inilah dia manusia magnet buatan Profesor Larry. Manusia ini sendiri adalah sebuah magnet yang bisa menarik musuh-musuhnya. Wow. Dan mari kita lihat kekuatannya seperti apa. Menarik-narik musuh. Emang bisa narik musuh? Oke, kita coba dengan 3 kelabar dulu. Oke, kita akan mulai. Let's go. Beneran ketarik cuy. Kesedot begitu ya. Oke, nice. Wow, nempel ke tubuhnya. Oke, sangat mudah sekali ya everybody. Oke, gampang bingit cuy. Berarti dia bukan magnet dong, karena manusia itu tidak ada unsur besinya, tapi di badannya ada zat besi sih. Oke, ya kalau manusia tidak punya zat besi, dia bakalan lemes ya. Lanjut, kita bakalan tarik. Ciptain Mr. and Mrs. Let's go. Ketarik beneran coy, nice. Come on, nempel ya. Lah dia mati. Cupu ya ternyata dia Mr. and Mrs. Oke, mari kita perkuat dia Mr. Mrs. agar lebih strong lagi ya. Oke, dan inilah dia. Sudah diperkuat Mr. and Mrs. Dia mempunyai darahnya kira-kira 12.000. Terus ability-nya juga ditambah menjadi 24 ability magnet. Oke, seperti apa kan daya tariknya? Daya tarik. Oke, mari kita perbanyak chieftain-nya Mr. and Mrs. 20 chieftain, let's go. Usik, langsung udah cepet banget cok. Wow, tidak beraturan ya. Ada gaya tarik dan ada gaya tolak ya. Ya, itu adalah unsur magnet. Tarik, menarik, dan tolak, menolak. Let's go, buset. Ngumpul-ngumpul, buset pada terbang. Wah, parah. Jadi awan kinton. Wah, gila cuy. Wow, dia terbang. Wah, kekuatan magnetiknya semakin kuat. Buset. Gila, ini Profesor Larry buat unit seperti ini. Oke, mengerikan sekali ya ternyata kalau ada manusia magnet. Wow. Oke, keren. Oke, coba banyak Mr. and Mrs. Kita bakalan sedot kira-kira 100 unit. Let's go. 100 unit halfling. Ini sampai ujung ya. Bisa sedot nggak yang di ujung ya? Mari kita lihat. Let's go. Oke. Ketarik beneran. Wah. Ngelek, cok. Parah sih. Oke, ngumpul-ngumpul, terbang-terbang. Buset, oke, kita main slow motion ya Mr. and Mrs. Tuh, kalian lihat. Wow, keren banget. Oke, ketarik lalu tertolak ya. Tarik tolak. Oke, let's go. Come on, sangat dasar sekali ya sifat-sifat magnet Mr. and Mrs. Buset dah. Oke, ini nge-lag kalau rame-rame ya. Dah, skip aja, skip. Tidak boleh banyak-banyak berarti. Dia bisa menarik sampai jauh ya. Oke, kalau begitu. Oke, coba kita tes lawan raja. By the way, raja itu lebih berat daripada clubber atau halfling ya. Oke, mari kita tetap bisa ditarik juga. Oh, bisa ternyata. Nice. Ketarik. Nice. Oke, nice. Maju, raja-raja. Banyak banget ngumpul dia mati. Lah, dia kemana? Woi. Kok kalah, cok? Wah, tewas. Buset dah. Wah, apakah kita harus buff lagi darahnya sampai 1 juta, cok? Biar dia tidak mati-mati. Kayaknya dia kena damage gitu. Kalau kena tarik gitu, ada unit yang menghantam dirinya, ya itu kena damage jadinya. Buset dah. Dia melukai diri sendiri dong kalau begitu ceritanya. Oke. Yang penting dia bisa menarik raja. Boleh banyak-banyak, cok. Gak asik ya, gak boleh banyak-banyak. Oke, Mr. and Mrs. darahnya sudah Mr. One tambah menjadi 300 ribuan, maybe. Iya, menjadi 363.001. Oke, sekarang masih melawan raja yang jumlahnya ada 30. Let's go, mari kita lihat. Come on, kesedot, nice. Melempar-lempar magnet senjatanya Mr. and Mrs. Oke, terbang coy. Buset, tuh geser-geser ke tembok ya. Oke, naik ke atas. Wah, bertumpuk-tumpuk cuy. Oke, selesai. Easy banget. Ada aura-aura magnet yang kuat sekali Mr. and Mrs. Oke, akhirnya dia bisa menang ya. Nice. Oke, gitu dong. Masa kalah. Oke, lanjut. Apakah dia bisa menyedot memot? Menyedot, menarik memot ya. Ada 7. Let's go. Oh, sangat lemah sekali ternyata Mr. and Mrs. 24 ability magnet. Tidak terlalu terasa bagi memot ya. Tapi masih sedot gitu sih. Oke, numpuk-numpuk ya. Tidak bisa mundur memotnya. Tidak bisa gerak. Oke. Masih kuat ternyata. Buset. Oke, let's go. Pada tewas gak sih? Oke, satu persatu memot ditumbangkan Mr. and Mrs. Iya. Tersisa sedikit lagi. 2 lagi kah? Iya, 2 lagi. Come on. Darahnya masih ada. Come on. Oke, 1 lagi. Nice. GG banget coy. Buset. Auranya kuat banget. Nggak kelihatan.
Oke, okay, kita lanjut narik siapa lagi? Hah, menarik hatimu? Tidak. Oke, okay, menarik Zeus. Let's go. Oke, okay, Zeusnya banyak nih. Kita bakalan buat Zeusnya 100. Jangan 100 nge-lag, cok. Tadi kan udah. Padahal halfling. Oke, okay, halfling 100 biji aja nge-lag. Apalagi Zeus ya. Oke, okay, 50 aja ya. Kita tes setengahnya dari 100. Let's go. Buset, langsung ketarik dong. Zeusnya sangat-sangat gampang ditarik. Oke, okay, let's go. Beradu petir, coy. Let's go. Oke, okay. Mantap jiwa. Kasihan Zeusnya. Ketarik, ketolak, ketarik, ketolak. Oke, okay, tewas, rata. Oke, okay, satu lagi. Wih, oke, okay, waktunya dia menaik ke atas. Let's go. Yeah. Easy banget ya. Oke, okay, nice. Selesai. Udah selesai. Oke, okay, ini kalian lihat. Ketarik seperti magnet ya. Ya, magnet menarik pasir-pasir. Beginilah ceritanya Mr. Remis. Oke, okay, gampang bingit. Alright, alright. Oke, okay, narik siapa lagi ya? Narik Barossai. Oke, okay, kita tarik. Wih, buset. Kalian lihat tadi, melar-melar dong. Barossai melar-melar, cok. Wow, seperti karet. Apakah Barossai ini terbuat dari karet? Kok sampai ke atas cuy terbangnya? Buset, ketarik ya. Wow, semua unit ketarik sampai ke atas-atas. Mr. Remesis kemana magnetnya? Pergi ke situlah mereka ketarik. Wah, keren. Dan itu kenapa Barossainya diam di tempat? Wih, oke, okay, kesedot. Oke, okay, bye-bye. Pada kemana sih? Waduh. Waduh, pada ngikut ya. Ngikut semua asli. Oke, okay, yang tersisa hanyalah para Barossai yang sudah tewas, Mr. Remesis. Bukan si alatnya ya. Para naga Barossainya mengambang-mengambang di langit. Oke, okay, lanjut. Siapa lagi yang bakalan kita tarik? Oke, okay, apakah Da Vinci Tank bisa ditarik, Mr. Remesis? Oke, okay, Da Vinci Tank. Kita buat 10 Da Vinci Tank. Oke, okay, kita mulai. Let's go. Oh, sangat pelan kesedotnya. Let's go. Oke, okay, muter-muter. Ayo muter kalian semua. Bertabrak-tabrakan ya. Oke, okay, kapan hancurnya satu biji? Lama banget hancurnya. Woi, cepetan magnet man. Oke, okay. Lama bingits, gak nembak, mereka gak nembak. Lah, kok gak nembak? Waduh. Iya kan gak nembak. Suaranya ada sih. Oke, okay. Ya bener dong. Wadaw. Oke, okay, akhirnya pada mulai berhancur-hancuran, Mr. Remesis. Oke, okay, nice sekali. Cepetan, tembak yang bener dong. Oke, okay, ternyata Da Vinci Tank tidak begitu kuat banget ditarik ya, Mr. Remesis. Ya, karena dia itu berat, jadi agak susah ditarik. Let's go, oke, okay, lama banget. So, udahlah, skip aja. Oke, okay, siapa lagi kita tarik? Kuda, oke, okay, kuda. Kita bakalan tarik Joster. Let's go. Come on, wih. Oke, okay, kesedot semua Mr. Remesis, nice. Come on. Langsung tewas, cok. Buset dah. Oke, okay. Pada terbang-terbang. Oke, okay, naik ke atas. Terbang lagi, cuy. Oke, okay, ditolak, ditarik, ditolak, tarik ya. Oke, okay, come on. Kendaraan banyak banget, ini gak bisa dibunuh. Oke, okay, dan dia berdiri di atas para tumpukan mayat Mr. Remesis. Oke, okay, nice. Yey, Magnet Man menang. Wuh, sedot coy. Kudanya kagak. Cuman orangnya doang ya. Oke, dia berdiri di atas. Keren banget cuy. Bisa begitu ya. Pijakannya itu adalah mayat-mayat. Buset lah, bisa terbang. Oke, sekarang kita tarik tank. Apakah bisa ditarik? Ya, dan tank itu terbuat dari metal ya. Let's go. Tidak bisa ditarik. Orangnya mau ketarik sih. Tapi dia duduk di atas tank. Balik lagi. Ternyata tank punya magnet, Mr. Remesis. Oke, okay, tuh orangnya nggak bisa lepas. Wah, padahal ditarik, berusaha banget ya sama Magnet Man itu orang-orang. Oke, okay, let's go. Cepetan. Wah, nggak bisa ditarik orangnya. Oke, okay, let's go, Magnet Man. Cepetan. Kalahkan tanknya, hancurin biar orang-orangnya pada ketarik ya. Let's go. Oke, okay, meledak-ledak. Oke, okay, sudah meledak dan orang-orangnya bakalan ketarik. Nice. Oke, okay, seperti itu. Mana dia orang-orangnya? Waduh, nyangkut, coy. Oke. Okay. Kalau ada orangnya dia terbang coy. Wah tuh kalian lihat. Wih, keren banget. Oke, okay. Ya ini satu lagi, satu lagi. Let's go. Oke, okay. Sambil terbang bro. Ganteng banget. Pengen punya kekuatan magnet jadinya gue. Oke, okay, let's go. Oke, okay, ayo. Lempar apaan sih? Gue gak ada yang dilempar. Gak berkurang-kurang tuh darahnya. Darah tanknya. Oh, kena unitnya misalnya. Kena pijakannya. Kena mayat. Let's go, oke, tanknya menghindar, jago banget menghindar. Oke, tanknya meledak, yeay. GG, coy. Wow, bisa terbang. Oke, keren banget, bisa terbang begitu ya. Oke, apakah Super Blaster bisa ditarik? Mari kita lihat. Oh, bisa ternyata, sangat mudah ternyata. Oke, let's go. Come on, tonjok-tonjok, nice. Waduh, waduh, waduh. Masuk ke bawah map, coy. Hati-hati, keluar map. Oke, satu per satu Super Blaster sudah dikalahkan. Let's go, iya, nyangkut. Waduh, oke, okay, bisa berdiri, nice. Dia pamer kekuatan, terbang gitu ya.
Oke, dengan cara menginjak para unit-unit yang dikalahkannya. Oke, lanjut. Oke, dia bisa narik Dark Piston nggak? Kayaknya nggak bisa, karena Dark Piston itu sangat powerful. Oh, bisa! Oke, Dark Piston-nya kejang-kejang, tapi Dark Piston-nya bisa menolak Mr. Mrs. Let's go. Tapi tetap ketarik sih. Oke, come on, lempar Dark Energy, let's go. Come on, Dark Piston masih bisa menahan tarikan magnetnya Mr. Mrs. dan dibanting. Sudah langsung tewas. Oke, keluar map. Selesai. Oke, pemenangnya adalah Dark Piston. Oke. Sangat mudah sekali Mr. Nemesis. Anak buah Profesor Larry dikalahkan dengan sangat easy. Oke, sekarang Super Piston. Oke, Super Piston, let's go. Apakah Super Piston bisa ditarik? Oke, terbangnya tidak beraturan Super Piston. Oh my god, geter-geter bro. Lengannya geter-geter. Oke, let's go, cepetan. Wah, langsung tewas. Oke, pemenangnya Super Piston. Dan Super Pistonnya tenggelam, tadi ada suaranya. Oke, selesai ya. Pemenangnya Super Piston. Oke, lanjut kita narik siapa lagi? Kayak Prison Elf dah. Oke, Prison Elf, keluarkan kadomu cepetan. Jangan mati please. Oke, kadonya keluar-keluar Mr. Mrs. Apa isinya? Tidak tahu. Random banget ya. Oke, meledak-meledak, apa yang terjadi dah? Siapa yang disumon, cuy? Ada Brangas. Oke. Ada siapa lagi? Devil Gauntlet. Ada siapa lagi? Ada enggak kelihatan, cuy. Siapa-siapa aja ya? Ada Tank Rider. Come on siapa lagi? Oke, ada Chukonu. Yap. Masih ada yang hidup nih. Siapa lagi sih yang hidup? Lama banget deh matinya. Tuh darahnya masih ada 90. Cepetan. Oke, selesai. Ngumpul cuy. Oke, easy win. Nice. Habis Mr. Nemesis, pemenangnya Magnet Man. Oke, kita lanjut. Oke, apakah Magnet Man bisa menarik Skeleton? Kakinya udah pada ketarik coy, padahal belum mulai ya. Oke, ini geter-geter gel atau gimana, pemanasan kah? Oke, kita mulai, let's go. Oh, bisa. Oke, tapi tidak kenceng banget ketariknya Mr. Nemesis. Nice. Sedot. Let's go. Cepetan. Ini bukan magnet sih, vacuum cleaner. Oke, tapi tidak membersihkan ya kalau vacuum cleaner. Lebih cocoknya emang magnet. Oke, let's go, cepetan. Ngumpul coy. Ya, tolong Skeleton hancur, nggak ketarik ya tulang-tulangnya Mr. Nemesis. Oke, hanya menarik manusia yang utuh gitu. Oke, pada ketakut, let's go, cepetan. Hancurlah kalian, Skeleton Giant. Oke, selesai Mr. Nemesis, nice sekali. Oke, pemenangnya lama Magnet Man. GG. Kita bakalan tarik Trojan Chicken. Trojan Chicken yang ketarik ataukah unit-unit yang ada di dalamnya yang bakalan ketarik? Ada tuh di dalamnya tuh, pasukan Sparta Mr. Mrs. Yeah. Oke, kita mulai, let's go. Oke, berjalan gini banget. Oke, keluar ya, dan pasukan Sparta yang ketarik Mr. Mrs. Trojan Chicken-nya hancur. Let's go. Oke, berhasil, udah gampang banget. Sangat mudah sekali ya Mr. Mrs. Oke, apakah kita bisa menarik helikopter yang sedang terbang? Let's go. Oh, kagak bisa ya. Tapi unit-unitnya, pilotnya ketarik tuh. Tapi ya kayak tank tadi misalnya misis. Mereka tidak mau pindah dari tempat duduknya. Oke, dan Magnet Man-nya sangat kuat sekali, tidak bergerak sedikit pun. Let's go. Oke, melempar magnetnya dan langsung hancur semua. Kok langsung hancur semua ya? Padahal yang ditembak cuma satu helikopter doang. Bukan. Yang ditembak cuma di sini, Mr. Mrs. Kok yang lain pada hancur ya? Well, I don't know what happened dengan para helikopter. Magnet Man menang lawan helikopter. Oke, apakah kita bisa menarik Ice Giant? Let's go. Oh, bisa. Oke, ketarik dong. Come on, magnet yang sangat kuat sekali pribadi. Oke, ini pada ngapain ngumpul-ngumpul berempat? Boy, oke, tonjok Magnet Man yang berada di tengah-tengah pribadi. Come on, cepetan, tarik semua, tarik. Oke, Ice Giant-nya tidak bisa lepas. Satu sudah tewas Ice Giant-nya. Oke, mantap sekali. Oh, belum tewas. Oh, oke, baru saja tewas Mr. Nemesis dan Magnet Man-nya keinjek-injek, kena tonjok ya, kasian banget cuy. Oke, dua Ice Giant sudah meninggoy. Oke, tubuh Ice Giant yang sudah tewas tidak bisa ditarik Mr. Nemesis karena terlalu kuat atau ya tenggelam. Oke. Nice. Come on, kalahkan Ice Giant ya, tanggung sekali. Dua lagi. Oke, satu lagi. Oh, belum. Masih dua Mr. Nemesis. Oke, Magnet Man-nya tidak bisa dibekukan dengan napas es dari Ice Giant. Oke, cepetan. Oke, selesai. GG. Oke, berhasil menarik Ice Giant ya berarti Mr. Nemesis. Oke, kita lanjutkan Black Mirror. Let's go. Oh, bisa. Mereka malah jadi kelihatan seperti berlari ya. Oke, nice. Come on. Hati-hati, disembur jadi zombie. Wah, jadi zombie don Magnet Man kita. Oke, apakah bisa jadi zombie? Uset. Oke, bagaimana Magnet Man di dalam sana? Oke, apa yang terjadi?
Oke, okay, seperti inilah di dalam Mystery Missis, di dalam tubuh dinosaurus. Oke, okay, kita lempar terus magnetnya. Cepetan. Oke. Okay. Udah berapa lagi? Oke, okay, satu lagi. Cepetan, cepetan. Come on, come on, come on. Bisa yuk, bisa. Masa kagak bisa? Oke, okay, oh dua, cok. Ya, aku lama banget dah. Dah, skip, 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 skip. Terlalu lama everybody karena nyangkut-nyangkut ya. Oke, okay, coba kita narik naga. Let's go. Oke. Okay. Tidak terlalu nampak ketariknya Mister. Oke, okay, disembur cuy. Panas, coy, panas. Oh my god. Oke, makan nih magnet langsung ke mulut. Mulut naganya penuh dengan magnet. Mister Mrs. masuk ya. Tuh kalian lihat. Oke, penuh coy mulutnya sama magnet. Oh my god. Makan tuh sampai kenyang. Buset dah. Oke, disundul sama naganya Mister Mrs. Let's go. Naganya kebalik. Oh my god. Oke, masih nyembur api. Dan berhasil. Berhasil menang. Udah selesai. Oke. Naganya jungkir balik penuh dengan magnet. Wah tuh kalian lihat tuh, masuk cuy magnet ke dalam mulutnya. Oke, sangat brutal. Oke, apakah kita bisa menarik Saitama? Let's go. Oke, ternyata kayaknya masih bisa ditarik deh. Kagak ya? Oh kagak bisa coy. Oke lah kalau begitu, ternyata Saitama tidak bisa ditarik ya pribadi. Oke, coba kita tarik 24 ability. Oke, ada Aki Gendeng, ada Shogun, ada Sensei Next Generation. Let's go, kita tarik. Oh bisa ternyata. Menarik sekali 3 unit 24 ability. Oke, kemon kemon, tusuk-tusuk. Tebel banget darahnya cok. Oh my god, ngelag ngelag. Sensei Next Generation mengeluarkan ultimate. Oke, aw 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 aw, wadah wadah wadah. Oke, mohon bersabar, ini ujian. Shurikennya banyak banget, ditabur-taburin. Oke, boros sekali ya. Oke, masih hidup. Waduh, siapa yang udah tewas? Oke, masih ada tiga-tiganya. Oke, Sensei Next Generation baru saja tumbang Mister Emesis. Oke, ditusuk-tusuk sama pedangnya Aki Gendeng. Dan dia masih hidup cuy. Oke, damage banyak, 250.000 lagi. Magnet Man, terbuat dari magnet. Oke, selesai. Easy win. Oke, menang ya. Oh, masih hidup Shogunnya, buset dah. Oke, tadi dia kemana? Oke, baru saja tumbang. Akhirnya selesai. Oke, nice. Wow. Oke, lawan 5 unit. Karena tadi 3 unit kalah, sekarang 5 unit. Ada Dragon Warrior, pemecah pala, pemecah biji keluarga. Oke, kita mulai, let's go. Langsung tarik dan nice. Ngetonjok tidak terlalu sakit, cok. Buset dah, darah tebel sih. Buset, kemana? Wah, hati-hati. Wah, dia kemana? Oh, masih ada di map. Oke, let's go. Wah, dikit lagi tewas, 46.000 lagi darahnya. Oke, let's go, siapa sih yang masih hidup? Oke, itu bapak masih hidup kah di bawah? Oke, masih Mister Emesis, let's go. Langsung berkurang, barusan saja kena tendang sama si bapak pemecah biji. Oke, dan tewas. Oke, kuat banget ya ternyata. Oke, darah pemecah biji 37 lagi coy. Oke, abis, nice. Ini kenapa dipeluk cuy, pemecah pala. Oke, yang hidup pemecah biji keluarga semua ya. Oke, oke, coba lawan anti sensei, let's go. Anti sensei langsung teleport. Kalau dia ketarik Mister Emesis, nice. Oke, mantap, teleport-teleport terus. Let's go, GG. Oke, darahnya banyak banget ini. Ini memakan waktu yang lama, cok. Oke, oke, coba anti sensei kita tambahin Mister Emesis. Jadi, ya, 10. Oke, let's go. Buset, ngelag coy, sekali teleport. Oke, come on. Dak diduk, dak diduk. Oke, siapa kayak menang? 10 anti sensei versus 1 magnet man. Oke, terbang-terbang semuanya. Come on, masih teleport di situ ya. Oke, ini bukan ketarik sih. Ini sengaja mendekatkan diri ya. Anti sensei misalnya. Oh, selesai. Buset, darah masih banyak. Masih full. 10.000, 10.000 semua cuy. Buset, no damage. Gila banget anti sensei ya. Oke, cuman ada satu unit yang berkurang darahnya tuh. Cuman berkurang 200 doang sih. Oke, lanjut assassin. Ya, ada penciduk. Let's go penciduk dan tidak kena. Aduh, cuy, 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 cerut tidak kena. Oke, terbang sana kemari, ketarik, ketolak, ketarik, ketolak dan ih, udah deket loh pada masih tidak kena. Oh, akhirnya kena. Darah berkurang setengah. Oke, dua kali, satu kali lagi. Let's go. Sepertinya penciduk ya bakalan kalah. Kendara tadi udah mau habis sih. Ya udah habis ya. Ya dia kalah. Nanggung banget coy. Oke, pemenangnya adalah Magnet Man. Tapi kalau Magnet Man darahnya cuma 12.000 seperti mereka penciduk yang menang ya. Lanjut ada Shadow Assassin. Let's go Shadow Assassin. Nice. Oke, come on. Cang cincung ditangkis-tangkis Mister Emesis. Bolak-balik mondar-mandir. Oke, kenceng banget. Mana dia? Oke, balik lagi dari atas. Oke, ditangkis-tangkis semua magnet yang dilempar-lempar Mister Emesis. Oh my god. Buset dah. Oke, cepetan. Wah, malah si Shadow Assassin yang darah berkurang ya. Oke, apakah dia bisa mengalahkan Magnet Man? Oke, darah Magnet Man berkurang Mister Emesis, tapi tidak terlalu banyak. Oke, berhasil banyak damage akhirnya.
Oke cepetan. Oke komo. Ya tewas coy. Shadownya tewas gak? Oh yang asli ternyata yang tewas. Bu sedak sedot. Oke, Magnet Man-nya jalan dan Shadow Assassin-nya ngikut dari belakang ya. Oke, dan terakhir melawan Tara Mikshu. Kita akan lihat Magnet Man akan dibekukan. Let's go. Oke, terbang ke atas dan ayo beku. Oke, berhasil beku dan Mikshu-nya tidak ketarik. Buset. Oke, jadi dua. Buka cabang coy, cepet banget. Oke, akhirnya Mikshu Man ditarik. Mikshu ditarik. Oke, buka cabang lagi coy. Makin banyak cabangnya. Oke, let's go. Dia beku. Oke, dibukan lagi. Let's go. Siapa kayak menang, Mr. and Mrs. Oke. Sudah 100.000 berkurang darah Magnet Man kita. Oke, dan Mikshu tersisa sedikit lagi sih. 2.000 lagi, cu. Oke, 1.800 dan pemenangnya adalah Magnet Man. Oke, masih hidup Mikshu. Darah berapa? 600. Oke, dibukan lagi. Tapi masih bisa melebar, buka cabang lagi pribadi. Oke, bayangan ya tapi. Oke, pemenangnya adalah Magnet Man. Wow, darah terus berkurang. Tinggal 38.000 lagi. Dikit lagi padahal coy. Oke, pemenangnya adalah Magnet Man. Oke, Mr. and Mrs. thank you semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa shoot like button, share dan subscribe. Next kita bikin unit apa lagi? Silahkan komen aja di kolom komentar. Oke, thank you semuanya. See you in the next video. Bye-bye. Dadah.